Oke, okay, udah onek juga. Onek juga anjay dari tadi. Kita nyoba-nyoba nggak connect-connect do. They're even stronger than I thought. Let's do or die. Let's do or die. Tetap mati nih, minasan. Nyating-nyating dulu. Oke, okay, it's live. Wis. Ini udah ya kemarin ya. Kita lanjut new game. Kita mau pakai way. Timayi. At the end of the second century, the world was drawing Timayi. As the Han dynasty, which had ruled for centuries, lost after unifying the north of China. Okay. This is such a terrible bother. Someone's going to seize the mandate of heaven. Seseorang akan mendapatkan mandat of heaven ya, mandat dari surga ya. A man capable of bringing Yuan Shao to his knees. Surely he can see that the Imperial Han has no future left at all. Yep. Ya, bisa melihat. Cao-cao bisa melihat ya, Han dinasti udah habis. Dan ini Mr. Sima Yi ya. Ini pertama masuk ke Wei. Let's go, Sima Yi masuk ke KW pertama kali. Strategis yang GGWP. Dan tiba-tiba kita langsung main kayak gini, Pak. Langsung main TB ya, TB Maruko-chan. Di PS3 ini, boy. Nurunin kualitas biar agak anu sih, agak jelas. Datanya nggak ada yang bagus lagi. Kuda, kita pakai kuda yang wus-wus saja. Ibi Maruko-chan. Target kita adalah Sun Quan. Nah, misi kita apa aja sih? Ngendali ini 5 menit, sana sama sana 10 menit, yang mati 70%. Wow, sulit juga ya. 70%. Kita harus ke altar. Anjay. Ini mukanya gimana, Pak? Nurinin nanunya gimana, cuy? Beda, cuy. Nurunin kapalnya gimana, Pak? What the hell? Beda banget, cuy. Ya, bingung, cuy. Rin kapal di mana? Oh itu ya. Ada gong. Ada gongnya ya. Kapalnya bergerak deh. Oke, let's go baby. Ini kita harus renang lagi, what the freak dude. Kita harus renang, Pak. Anjay. Beda jir, kita harus renang juga di sini tuh, cuy.
Ya beda pak, ternyata pak. Ya, pecut jir suaranya jir. Satu lagi. Kita nggak mati dia. Oke, kita langsung nyemplung di sini. Anjay, kita renang, Pak. The freak, dude. Terus ke altar kita, cuy. Kita banyak banget ini. Kita ngentikan Suge Liang ya. Dan Lumeng juga ya. Nah, ini kuda aja coy. Anjrot. Mati sih. Ini juga liang mati kita oke okay, ya. Woi. Nice. So. Liang mati kita aman ini, coy. Mati ya gue. Ini ada gendong sih. Oke, okay, betul. Nah, tapi ngisi musuh dulu, Pak. Yes, sir. Tumeng juga di sini ya. Tumeng ya. Susu. Strategi Su. Main di mana, Bang? Main di PS3. Main di PC sih lebih tepatnya. Oke, good. Kita langsung maju aja. Buang guy, jangan sampai bakar-bakar ya. Oh, pantas banget. Beda, emang beda. Ini versi PS3 ya. Yang biasanya kan yang dimainin versi PS2. Are you brave or... Ini aja gua grafiknya ku turunin ya karena main versi yang agak HD itu nge-lag, Pak. Ya nggak terlalu nge-lag sih tapi ganggu juga sih. Minimal ini stabil 60 FPS mah oke okay lah aku. Oh, itu aja sampai gerbangnya pecah loh. Ke PS2 kan enggak? Ini ada juga fitur renang juga beda. Ini oh kena nyawa kita gagal. Kita sedang mengendali ini nih ya. Ada pangtong kita kill dulu sih sebenarnya. Tapi nantilah habis ini. Pangtong kan nanti berkhianat coy. Pengen main itu sih, main Wukong sih. Nanti yang mau beliin coy 600.000 coy. Bagus lah gambarnya bagus, tapi nge-lag pak. Nge-lag, ngapain nge-lag.
Aku main Dynasty Warrior 7 aja 30 FPS stabil ya. 30 FPS. Kalau ini 60 FPS bisa, tapi ngelek-ngelek patah-patah ya nggak seru cuy. Percuma. Yang penting playable dulu lah. Ini pangtong ini pengkhianat ini. Dari skill pangtong ini coy. Pangtong ini. Pengkhianat ini pak. Pengkhianat negara ini. Kita tataki di sini yuk. Tataki. Oh ya kali DW6 buat pakai facecam. Kenapa emang? Emang penting. Yang penting gameplaynya pak. Facecam nggak penting deh. Nah, ini dia dari musuh dia. Oh freaking ya Rome. Oh no. Ayo kata. Pangtong mengkhianat, Pak. So you, kita kill. Oh no. Jadi dibakar-bakar coy. Wanggai. Itu yang facecam si kucingnya aja coy. Saya pakai input cam aja. Saya match apa kan tahu kan. Tabrakan saudara-saudara. Let's go. Nah ini bakar-bakaran coy. Kalian buka siapa namanya Lubu dulu sih. Especially on water. Kalian tidak punya kesempatan untuk ngalahin, terutama di air ya. Tapi kita di sini udah win sih, walaupun dibakar-bakar. Gak suran. Kang bakar-bakar juga ini. Oke, kita tinggal ngapus doang. Tufei. Dapat kuda kita coy. Itu juga sih kuda. It's do or die. Oh. Kita diajak by one pak. Ada fitur buy one di game ini coy. Anjay. Anjay.
Tim Haji not bad sih sebenarnya. Handang. Setelah bertahun-tahun kemudian jadiin karakter juga ya. Sun Quan ya, Sun Ke. Nice. Tim Haji mengalahkan Sun Quan. Kalian Tim Haji. Tim Haji. Kagok. Kalah coy. Well done, Sima Yi. Bagus sekali Sima Yi. Abilities extend even onto the fields of battle. I'm very impressed by that. Had it been possible, I would have preferred to do my planning from the rear looking at maps. Instead, I used another approach. Since some think with their swords, not their heads. Hmm. Even they have their uses. Bahkan mereka punya ada gunanya ya. That this victory was bought at such a cost. Our opponents fought well. Too well. You were very close to the battle. Oh, ini what if ya? Ini what if jika Tim Haji ikut perang Chibi? Kan sebenarnya Tim Haji nggak ikut kan kalau nggak salah. So tell me, do you still find this chaotic world of ours to be dull? Tapi sini cowok-cowok mati. Geliang. What other tricks do you have in store? Is. Jadi banyak what if story ya. And it's good literally. Kita dapat musuh ketiga ya. Cepat banget coy. Oh, kita hapus-hapus yang sekiranya kita tidak butuhkan. This ice means nothing. Oh no, it's not good. Tim Haji. Unten Ding Jun. Map kematian Zhao Yuan. Foolishness. You're saying that the land can survive without the Han or the Emperor? What good does your knowledge do you? Have you never questioned the antique structures of the past? Take a look back through our history. Lihat di sejarah kita. Hanya beberapa waktu. Is your contention that the need for an emperor comes from the imaginations of the common man? Yep. Men can be ruled by a guiding principle. Orang dapat dikum di kuasai oleh guiding leadership. Will you not join me in remaking this land of ours? Yes, keren nih. Kaca berpikir kalaupun I feel as if scales have fallen from my eyes. Jadi sebuah negara itu bukan dipimpin tapi memiliki dasar tertentu, maka negara itu akan tetap ada karena pemimpin bisa diganti, literally could be changed, but the foundation is not, bro. Wang Song dan Caki tak boleh ada yang mati. Oh.
Troops of Salsa, what the advantage experience can bring to a battle? Kira gak sampai, Pak. Susume. Anjir, dia turun ke bawah semua, Pak. Boom, 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 boom. Wang Zhang ya. What the freak, dude? Anda sore wah. Wang Zhongnya ngamuk, Pak. Oh, heal dulu, coy. The freak. Ini ada heal sih di sini. Nah, itu dia. Mati kau. Musuh, Pak. Nice. Tak keroyok, cuy. Bang Song seram sih. Dia menyala, Pak. Kita mati, kita. Kayaknya GG sih. Let's go. Masuk. Let's go, bro. Bersih. Langsung kita comeback ke sana. Dan jangan kita kalahin dulu. Nah, buahnya. Vanquish apa artinya, Ceh? Lampaui. Mengalahkan. Coba dulu aja ya, mending. Yang lain biar nyerang di atas sih. Oh, salah pintu, Pak. Macau, Pak. That's hot, bro. That's hot, that's hot. Oh, DB-ku GG juga sih. Oke, okay, elemental. Kita punya elemental. Oh, macau dia lari, coy. Harus kejar macau, Pak. Nah, dia membeku, boy. Macau KO. Kita nyerang. Sume. Hit DW6 itu hit different, coy. Eh, cucu, nyawanya mau habis dia lagi. These guys are kinda strong. Thanks for coming to help.
The Soyu ni tu Zilong wa. Heroes never fail. Kita gak punya kuda yang lupu sih. Ya kita bisa wus-wus pak. Demi Fang. Naik ya. Saya suka Mario PS3 berat, maksudnya? PS3 berat kah? Bang berat. Pakainya bagus ya. Karena PS3, Pak. Berarti sama aja, PS2 juga bagus. Bagus di masanya, Pak. Karena yang bilang ngomong grafiknya jelek itu dia bocil zaman now biasanya. Untuk orang-orang zaman dulu aja main kotak-kotak juga seru kok, apalagi game retro aja bagus-bagus gitu. Yang penting adalah gameplay. Ya lebih bagus kalau aku naikin kualitasnya cuy. Kalau aku nggak left pakai kualitas yang better. Karena left saya nggak kuat laptopku, eh komputerku cuy. Pedek. Dede, kamu lari ya? Main Orochi bang, boleh ya Orochi? Orochi 2 tapi. Orochi nggak ada yang nonton pak. Oh, udah sering main Orochi cuy. Ifang. Ifang susu-susu ya. Langsung speedrun ini kita lawan Zilong ya, Heroes Never Fail. Spek komputernya apa bang? Ryzen 4 ya, RTX 3050. Udah itu doang yang gua apalin, SSD 1TB. Dapat King gimana bang? Untuk PS2 sama PS3 beda ya caranya ya. Untuk yang versi PS2 itu lebih gampang. Kalian bisa nonton di YouTube karena PS2 udah selesai, aku udah tamat. Di YouTube ku ada ya, silahkan cek di barcode. Kita lawan Zilong ini coy. Kemarin aja yang baru nonton videoku langsung dapet ya. Setelah nyoba 3 hari yang lalu. Tulis di komen. Terbukti ya. Dapat kuda raja ya. No Hoak Hoak Club ya. Sama YouTube-nya apa? Sama kayak TikTok. Tinggal cari aja kuda raja NOWBRIAN O'Brien. Itu nanti keluar. Pilih kuda raja apa? Kuda raja Lubu atau Lube. Lube belum ding. Ciao ciao. Caranya plus main hampir sama. Cuma kayak TikTok ya. Kalau enggak ya di bio sih, di bio ada di bio. Dan itu ada dinasti-dinasti yang lain, dinasti Warrior 4 juga ada. Dinasti yang enggak ada dinasti anu ya, dinasti politik ya. Enggak ada itu.
Ini mainnya dinasti warrior ya, kita nggak dinasti politik kayak. Bahkan di Cina sana dinasti politik aja selalu gagal ya. Wisu aja dibakar-bakaran pak. Yo ini PS3 cuy. Beda kan, kalian bisa lihat kan, walaupun mapnya sama ya, tapi lebih bagus PS2 sih kalau mau jujur, karena lebih lengkap pak, lebih lengkap dan lebih iki. Anjir mau mati aku. No. Jangan nge-kill Guan Yu, Guan Yu. Cupe dulu lah. Kill dulu, Pak. Kita ngendaliin base-nya dulu. Kopral-kopralnya pak. What the hell dude. Oh okay, kali UB doang ya. Oke okay, membeku pak. W6 itu kalau SGG sih bandingin api. Kalau di W5 api lebih GG pak, karena nggak ada flash di sana. Kalau ada flash GG sih. Let's go, menang. Tak dun, tak dun. PS3 tapi pakai stick Xbox. Enggak pakai stick Xbox. Tapi ganteng hadir, oke. Okay. Tapi sayang sekali di game ini black ya. Enggak ganteng ya. 68. Game-nya GG banget sih. Dapat Huang Zhong. Oh enggak dapat Xiao Yuan ya. Fun Castle ini map-nya Guan Yu saudara-saudara. Master Sima Yi. Tuan Sima Yi. Tentang rencana ini apakah kamu pikir berhasil? Betul sekali, Master Spuren. Oh, tidak mungkin mikir sebuah rencana yang akan gagal. Soalnya Megazord. Melalui battle ini aku akan mengetes skillku. Para kesatria hebat telah berkumpul. Nah ini dia map yang tergigi-gigi cuy. Seru ini. Ini kita melindungi Suwang dulu sih. Kondisi kalahkan Guan Yu, target adalah kendalikan ini dan itu. Suwang tidak boleh mati dan base tidak boleh KO. Oke. Okay.
Anjay, ini udah jebol belum sih? Belum, ding. Kalau pingin dapat suhuang, kalian harus lindungin suhuang, pak. Ke tempatnya Mi Fang susu dulu. Mana ini yang katanya akan jadi teman kita? Mana ini Fu Siren? Woi 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 woi. Nah, ini dia. Nah, itu sudah benar, coy. Kita ke tempat bawah dulu, coy. No, susah nih. Bentar, bosku. Kita ke belakang dulu, bosku. Ini beda, pak. Beda dikit lah ya. Anjir, ada Tamiya-nya dia. Ada keras gear-nya, coy. Udah, coy. What the hell are you doing? Pak tukangnya kita kill dulu. Oke. Ada anak buahnya ini udah aman sih. Yuk, kita langsung pindah. Ifang, kau ngapain di sini? Izu artinya air ya. Udah nggak bisa diapa-apain itu. Save dulu, pak. Ini ada yang empat nggak sih, bang? Nggak tahu. Empatnya aku nggak terlalu suka sih. Main pakai karakter sendiri itu not that happy saya. No. Terus balik ke sana lagi, coy. Kenapa dia jadi pengkhianat? Maksudnya? Ifang dan Susu, Ifang dan Fu Siren, lah. Pengkhianat karena memang tidak puas dengan Guan Yu, sering disiksa, pak, sering dibully ya. Anjrot, mau jebol itu. Beda, pak, sama DW6, pak. DW6 versi PS itu kita langsung kill Guan Ping bisa, coy. Ini kita nggak bisa, harus defend dulu ternyata. Nah, kemarin kita juga main ini juga. Sudah bersih.
Banyak kali musuhnya, Pak. Anjir, sampai well tuh. Sih, Pak. Belum ding. Belum ternyata, banyak kali. Guanping dari bawah situ. Guanpingnya ternyata nggak anu ya. Guanping dari bawah situ kita bisa counter dengan cara simple dong kayak gini. Guanpingnya ternyata tidak terlalu jauh ya Pak. Kalau di versi PS2 kita Guanping hampir tidak bisa diapa-apain kan. Guanping di sini. Guanpingnya juga turun lagi. Anjrot, sulit kali coy. Guanpingnya juga bingung ini Pak, sebagai bot. Bambe. Benar, kita fokus dulu coy. Asik, Guanpingnya lari, Pak. Men, we must hold him back. It's do or die. Yos. The buffer state-nya ya. Jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama coy. Itu katanya. Gak jadi banjir Pak kita Pak. Ke versi PS2 kita nggak bisa, hampir nggak bisa untuk counter Guanping coy. PS3 bisa coy. Terus sih. Bawa yuk ke tengah ting. Beda ternyata kita ngalahin Guanping kita bisa agak bernafas lega ya, karena memang Guanpingnya muncul atau spawn nggak deket sana. Kalau di PS2 sulit coy. Masih ternyata bukan apa-apa ya. Oke, okay, tim kita telah datang. Oke. Okay. Oke, okay, lebih doable ya untuk versi PS2 ya. Eh, PS3 ya. Versi PS2 itu lebih sulit, coy.
Tahu. Lebih simpel coy. Feeling good, bro. Aman, safe ya semua. Udah dapet coren belum bang? Untuk versi PS2 udah, kalau ini baru aja mulai masa dapet coy. Kalau main divisi main coren bisa di anu kah? Gak bisa pak, coren gak bisa. Banyak yang gak bisa kalau versi PC coy. Guan Yu, Guan Suo. Waduh, udah mati aku. Wow. Ya, nggak, pada nggak bisa coy untuk musuh mode coy. Musuh mode itu yang paling lengkap ya di PS2. Wes, si sepir pak. Bajing sayang sakit sekali coy. Sakitnya. Awas ya musuh Rek ya. Rek. Ayo cuy, lari cuy dulu cuy. Tuh. Mau nge-heal. Anjir, ada Zhang Fei juga ya. Repotkan. Eh gentong dulu pak, tapi kita pancing biar gak bareng sama si siapa namanya? Guan Yu. Karena kalau bareng Guan Yu sulit dikalahin cuy. Ini Zhang Fei. Oh Zhang Fei nya malah kesana. Nge-cheat ini. Kalau kalian nggak mau perang di tanah, kalian bisa pakai trik ini. Waduh, ini mati kita. Wisu, oke. Ini kayaknya main Wukong ini sebenarnya kita, cuy. Kita kena hit mati tuh. Joy joy, untung nggak kena ya. Telan Guan Yu doang ini terakhir. Itu mana pak? Di belakang nih. Royok pak Guan Yu, kasihan pak. Guan Yu di rombon coy. Buat kuda, jangan-jangan kudanya lubu ya. Guan Yu telah dikalahkan. Battle ini adalah milik kita ya. Kita bersyukur karena Wu telah membantu. Tanya main Tekken aja nih. Udah main Tekken ya. Kita leveling cepet banget cuy untuk ini cuy. Rumuso. Ada flash GG ini. Flash atau save ya. Nah flash itu better dari segala apa yang ada ya. 10. Ya please. No. Not good. Kita dapat Su Huang ya. Karena kita protect Su Huang.
kurang 3 battle lagi, 2 battle lagi lebih tepatnya. Guan Yu was defeated by Sima Yi's forces and the tension of Sima Yi again returned to the Chengdu. Ini bakar-bakaran healing sih. Nah, ini Cao Cao udah mati. Dan Cao Pi jadi leader kita, coy. Sima Yi. Sasuke, Pak. It is indeed. But I strive to be guided by the will of your father. Yes, I see. You must polish every one of your talents. Harus in battle as well. When the chaos and my meningkatkan talentamu ya. Sombong sekali dia. Baiklah. Mungkin aku juga bilang seperti itu ya. Bantu dirimu. Maji bro. Maji bro. Langsung. Data kita pakai yang ada flashnya sih. Walaupun paling better ada elemental juga sih, tapi flash better. Flash itu OP, Pak. Target apa, cuy? Pojok sana sama sana dikendaliin. Macau, Zhangfei, Shouyun 15 menit. Oke, oke. Kalahkan 500 musuh. Not bad. Set Shouyun, Pak. Langsung tiba-tiba lan Shouyun kita, cuy. What the hell, dude? Langsung musuh segini ya. Jiang Wan juga ya. Bukan Jiang Wei, tapi Jiang Wan. Strategi sih. Karena emang masa ini Liu Bei udah mati. Shouyun harus kita kill dulu sih. Dewe 6 lah. Shouyun aka Zilong ya. Kita bantu yang sana dulu, yang dekat. DW6 ini, cuy. DW emang nggak ada yang versi ya, anu. Wow, ya biarin di sana kalau gitu. Jebak di sana ya. Kita ke sana aja lah. Coba grafik di 6 di PS2 kayak gini, seru pasti. Nggak bisa, Pak. PS2 itu nggak bisa pakai grafik kayak gini. Itu pun PS2 paling bagus game ya DW6 lah. Kualitas grafiknya ada terlalu EG. Grafik pun sebenarnya ini sama PS2 bagus PS2, cuy. Karena di sini PS3 cuma pakai nggak maksimal kekuatan dari PS3. Karena gamenya kan rilis di PS2 juga, jadi banyak limitasi yang pakai, Pak. Untuk PS2 bisa dibilang the best lah. Grafik mah nggak terlalu penting sebenarnya untuk sebuah game. Yang penting ada gameplay. Kan kalian main game bukan nonton film. Iya, sebenarnya PS
game PS3, tapi kan setelah rilis di PS3 dan PC itu rilis di PS2 dan itu lebih bagus secara versi, karena musuh mode lebih banyak, senjata lebih bervariasi. Tapi benar lihat cosplaynya kalau hati grafiknya kakak, ya enggak lah. Kamu tahun kelahiran tahun berapa? Kalau zaman dulu di PC tabung, PC tabung di komputer tabung lebih bagus. Inilah. Kalau kalian pakai LCD, nah itu gambarnya jelek, harus pakai itu. Oh, kamu main yang PSP kah? Kok tekstur-tekstur itu PSP berarti? Kalau PSP mah resolusinya berapa, Pak? Resolusi cuma 200 berapa gitu. Terlalu kecil, coy. Itu PSP itu. Bisu, kita kasih kejutan. Kalau kalian main di versi PSP ya sama aja lah. PS2 ada yang versi Inggris, coy. Gak usah pakai gituan. Kalau yang versi Jepang itu versi asli. Aku main pernah di PS2 dulu. Daripada main yang PS3, mending main PS2, jauh, kualitas jauh lebih fun ya, lebih gampang PS3 sih, lebih seru PS2 nya lah, jauh, itu terlalu gampang lah, kurang menantang sih. Tinggal download yang versi Amerika atau Eropa aja sih, daripada download versi Jepang. Versi Jepang kan 2 kaset. Musuhnya hilang berarti renderingnya nggak perfect. Emang game itu memang terlalu berat untuk PS2 ya benarnya. Tapi kalian pakai emulator harusnya lancar sih. Nggak ada yang hilang sih sebenarnya. Anjay, apa itu? Harusnya oke sih. Masalahnya aku udah tamat, Pak. Emang terbatas kemampuan PS2 itu. Dan itu bisa dimaklumi. Kalau ini rendering semua jalan sih, yang jauh dari orangnya aja render. Kalau yang PS2 kan diem aja musuhnya. Sama aja lah ya. Di PS kah? Di PS gak kuat, Pak. Untuk yang versi-versi apa, kamu PS pakai harddisk internal atau eksternal? Karena beda. Experience-nya beda, coy. Kalau di PC mah lancar saja, coy. Di PC terlalu OP, ya. Game ini. Mayi karakter paling aku nggak suka. Sebenarnya enak loh ini sih Mayi. Iki loh. Mayi enak loh sih. Aku suka sih Mayi karena sifatnya itu cukup geki. Bukan gameplay ya, gameplay ya. Gameplaynya enak. Untuk versi DW7 aja pakai kipas ya. Aduh. The freak loh. Apalagi kalau udah musuhnya full ya. Arealnya cukup, bukan musuh sih. Asih.
salah ngeklik. Ya, ini bukan masalah suka nggak suka sih. Kalau main ini harus ditamatin semua, Pak. Kalau niat dapetin karakter. Kalau bisa ditapetin semua sih. Tahu semua ada tamat, chaos mode, dan lain sebagainya. Yang nggak enak itu karakter yang tidak lincah. Kayak Dian Wei. Itu berat itu. Dian Wei, Zhao Dun. Berat itu. Nah, matinya berat itu, coy. Challenging, coy. Nah, tinggal bersihin doang. Kita mau turun ke bawah. Weh. Ulti, Dian Wei ultinya kentut. Ya, Dian Wei kan pakai itu, pakai apa ya namanya? Bola-bola lempar, bola-bola rantai, coy. Merepotkan itu. Gak enak, Pak. Zhao Dun juga gak enak. Lambat. Enak yang lincah-lincah sih. Anjir, by one kita, Pak. Ada fitur by one-nya, cuy. Asyik, asyik. Hampir mati, Pak. Total skit deh. Anjir, mau dibacok ya, cuy. Itu gagal sih. Udah, please. Cuy. Udah. Ini ada bentong sih. Kalau nggak salah. Nah, itu dia. PS2 ngelambat sendiri, emang nggak kuat. Game-nya terlalu banyak yang kerender, jadi nggak kuat, cuy. Bobot dari game DW6 aja untuk PS2 itu sebenarnya adalah 7GB, kan? Untuk PS2 itu paling normal, itu game 2GB-an. DW5 aja 2GB loh. 2GB 80 ya. Tiga 800 ting. Punya aja kali, Pak. Anjrot, sulit, cuy. Ya, banyak banget, Pak. Bisa sih. Tetap bisa-bisa aja kalau buat main. Oh, ini aja mulai nge-lag aku. Terasa, cuy. Time to return home. We are victorious. Just as I anticipated. Battle of Hang Song. Game-nya bagus-bagus untuk DW6 sebenarnya sih.
78 airwave besok. Not good ini, black. Tapi kita simpan. 69 mystic seal. Oh, kita dapat macau, coy. Macau di sini enggak bisa buat anu sih. Uso sih, sayang sekali ya. Gak bisa dibuat musuh sih, beda sama PS. Yoi. Yang map terakhir kan, Sucang kan. Jugeliang. I can see far beyond the bounds of strategies. Could you ever feel what I feel? Apakah kamu pernah merasakan apa yang kurasakan? Master Sima Yi. Pan Sima. I suppose there's no sense in raging at an opponent who has no passion of his own. Let's go. Ayo. Itu akan berakhir hari ini. Wah, Wuzhang, Pak. Map yang gede banget ini, coy. Ini nggak ada HV ya. Ya, keren sih waktu layangan terakhirnya. Banyak kayak benang cakra di film Naruto, anjir. Benang cakra? Oh, kayak anu kah? Kankuro kah? Ya, pengendali darah, Pak. Bumping, yuking, ini nggak boleh sampai jebol. Oke, okay. Ini glitchable sih. Wah, ini Wuzhang plan-nya jadi beda banget, coy. Kelihatan gede. Direnang kita, Pak. Ini BGM-nya bagus sih. Ini Wuzhang ini map yang saya tidak suka ya, karena map-nya gede banget. Open the door, bro. Ayo, kekuatan dari flash ya, kadang bisa mati sendiri musuhnya, Pak. Ledak. Macet-macet, kambret emang. It is what it is ya. Gak bisa lah, PS2 belum bisa itu. CPU-nya nggak kuat, meledak nanti. Apalagi PS2 slim ya. Enaknya untuk ini ya, kita tinggal ngekill officer-officer bersih, coy. Kita nggak usah ngekill bocil-bocilnya ya, prajurit-prajurit yang nggak jelas. Capek, Pak. Dapat kuda raja apa, Kak? Untuk PS2 udah dapat semua sih. Untuk yang versi ini belum, baru mulai aku, coy. Baru 4 story kok. Kalau yang PS2 udah tamat, udah bersih. Ini Xiaoba nanti pengkhianat ini, Pak. Xiaoba, Pak. Coba di pengkhianat ini. Wah, ada copy. Tapi di sini pedangnya pedang pendek.
Amoral juga kalah sih. Coba ya. Waduh. Zhang Yi. Ya, petangnya pedang prajurit biasa, coy. Kalau di versi yang PS2 keren, coy. Pedangnya panjang, Pak. Ada main S lagi. Mantap. Saya suka ya. No. Mati kah dia? Coba mau aku bantuin ternyata mokat tuh ya, Pak. Ini mapnya gede banget, bro. The hell. Big bro. Sang Hei ada Wei Yan juga di sini. Time to put this face to use in realizing my strategies. Langsung ke tempatnya Yu Ying sama Guan Pei ya. Apal sampai anak mapnya cuy. Jadi mapnya ini bikin pusing. Banyak kan main di W6 aku. W6 PS2 sih. Walaupun kadang juga beda juga sih. Jadi jadi buka cuy. Jiang Wan. Kan Jiang Wei tapi Jiang Wan ya. Saudaranya itu. Cepetan mulu, Pak. Si. Bentar, kita mau ke tempatnya Guan Pei juga di sini, coy. Dong Hui, Pak. Dari Jin Dynasty, Pak. Dong Hui ya. Ujita Dori ya. Wah, Yu Ying. Guan Ping mati, coy. Pun Guan Ping sebenarnya mati di Van Castle ya. Hantunya mungkin yang ikut perang. Bayan kita kill juga harusnya. Inilah. Kamu oke. Kamoke. Oke, Moke King. Oh, bisa lihat kan? Agak macet-macet kan, kampret emang. Wait, is what it. Oke, okay, kita tinggal ke bawah.
Don't make me laugh. Now is the time. Have the reserve troops attack the enemy main. Damn, bro, what the frick, dude? Weyan nanti memberontak ya. Oke, satu. Karena nanti dikenaliin musuh coy, base-nya coy. Ini sulit coy. Kita main easy bisa cepet coy, buta kita juga nggak terlalu wus-wus juga nih. Untung Chopi kita bisa nge-kill. Tuh. Fitran ini namanya. Langsung Susume. Yang maju juga di situ. Nah, kerucuk-kerucuk it's okay lah. Ayaku, ayaku, lah natap. Ayaku, Bansuo ya, anaknya Guan Yu. Anjrot, apaan tuh? Las. Karena kalau itu berhasil dikendaliin, tiba-tiba musuhnya banyak, Pak. Ngendok dia. Beranak dia mereka. Untuk versi PS2 ini nggak keburu, coy. Ini kan tadi tim kita, ya Allah. Anjir, kuda. Lari dia, Pak. Wesh, ikut seru, Mina. Sudah bersih ini, kita tinggal hapus doang. Wari Desu. Terakhir sudah. Salah arah aku. Tanya lompatnya juga nggak terlalu tinggi, saudara-saudara. Naik ke atas ini juga bisa sih. Oh, ternyata di atas mereka, coy. What the hell? Oke, oke, oke. Ya udah, kalau gitu kita hapus saja. Kill Liu Bei doang ya. Oh, Liu Bei di map ini ya udah nggak ada dia, Pak. Digantiin sama Li Yang ya. Namanya juga What If, coy. What If. Anjay. I'm sick of your face. You can die alongside your weak and
pathetic. Yes, Lord Liu Bei may be naive, but I would prefer his rule to that of your design. If you would prefer not to see my face, then allow me to close your eyes permanently. The mind shall vanquish the soul. Ah, ya, aku mati nih, Pak. Tak mati aku, cuy. What the hell? Bel ini, cuy. Ya duel kita, Pak. Ya duel anjir. Sejak by one, Pak, ya kalah lah. Victory ours. Map terakhir kan ini. Yo, iya map terakhir habis ini Sucang ya. Oh, Mystic Shield through musuh arrow strike. Oke, okay, gini. Tapi nggak ada flash ya. Ah, not good. What if ya, Coco masih hidup ternyata. My lord, I offer my Yang Mulia, selamat. We have conquered the enemies that stood in the path of our ultimate victory. Mengalahkan musuh. However, tetapi kacauan masih ada dan membutuhkan waktu untuk hilang. Those who are not prepared to follow where I would lead them. Sima Yi, Ayi. You'll be responsible for the West, and you are also to protect Han Zhang. Kamu, as my lord commands, tanggung jawab di Barat ya. Ayi Lebrion. Liu Bei fell at Wuzhang Plains. Walaupun sebenarnya nggak pernah ya Liu Bei kayak gini ya. Darah. Kalian bisa lihat bajunya ya. Warnanya ungu, Pak. It's as I thought. I had the feeling this would happen, that you would turn against our lord. Oh, interesting. That's interesting. Have you decided what you'll do? Memutuskan apa yang ingin kamu lakukan? And I find beauty, Sima Yi, in the way that you fight. I am prepared to serve you. Now, let us hear about the beautiful plan you have made. And what is your choice? Apa pilihanmu? Well, if any of you decide that you'd prefer to part company with me, then observe the only path you'll be taking. Peterman, Pak. Demi kemenangan, aku kendalikan tanah ini. Yes, sir. Last battle si Mayi ini ya. Mayi Force lawan Chao Chao Forces untuk Kucang. Ini map dipakai juga ya untuk versi TW selanjutnya, TW 7. The master of a new age must be strong. Let's move. I must seize my destiny. Anjay.
GM-nya GG sih. Woi, bagus, Pak. GM-nya, Pak. Dan kapten ini kita kill cepat banget. Kita nge-kill balista yang ada di atas. Dan cara ya tinggal bersih-bersih lewat atas, cuy. Ding 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 ding. Mana ini yang kasih tangga? Gak ada tangga, kita nggak bisa naik, Pak. Dong Zhao, Pak. Mati kau. Oke, kita tinggal naik-naik doang. Anjrot. Udah. Apain kau? Kudaku. Terus jadi ini map saya suka. Fitur base ini penting juga sih. Tapi dihapus. Kita bersih-bersih dulu, mau pemanah-pemanah, karena yang lain nggak dihitung ya. Alah, jebol lah. Oh, nggak jebol-jebol, Pak. Stage berapa, Pak? Stage terakhir ini. Waduh. Ah. No. Malah mati. Terlalu lombok. Terlalu arogan kita untuk tidak nge-heal. Terlalu arogan. Kalian bisa lihat ya, aku ngeklik start juga. Untuk save. Anjir. Kampret, kampret. Belum jauh sih. Kampret, kampret. Ini malah kena. Tet-t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 et
Okay, that's a lot of damage, bro. That's good, langsung mati.
Mana di Joran enggak ada ya? Buhua ya. Nah, buaya Xiao Yuan ya. Ada officer yang turun juga dari atas gitu ya. Yang nyebalkan emang. Ya, ya udah sih sucang ini. Jelas kan. Anjir sepir, Pak. Aku butuh Renbu full, cuy. Biar wus-wus. Oke, nice. Tinggal naik ke atas doang ya. Naik tangga. Naik tangga. Nah, ini pakai Luxun, Bang. Luxun. Luxun. Luxun kapan-kapan lah. Enggak sih. Ini kan what if lah. Ya pas ada sama 5 Y aja. Kan tujuan Sanghe emang bukan apa-apa. Yang penting beauty di game ini. Tapi di sejarah nggak gitu. Nggak pernah si Mayi berkhianat, Pak. Mungkin niatnya ada, tapi nggak dilakuin. Aku mana kudaku? Ayo dia kudaku. Kalau usap deh. Satu lagi. Anjay, panasnya sakit kali, Pak. What the hell, dude? Targetnya adalah Kak Sucangkit dan lain sebagainya kan. Tidak boleh sampai ada masuk, nggak boleh ada yang mati. Bersih-bersih di sini. Siapa yang wajarkan dari semua yang do you? Oke. Okay. Jir merah lagi, coy. Karena panah-panah doang, Pak. Kita heal sih di sini, coy. Jebol lah kak. Karena kayak tadi gak jebol-jebol deh. Oh udah jebol sih dikit. Oke okay, oke okay, oke okay. Ada Xiao Dun. Wah Xiao Dunnya kayaknya keras coy. Masif S. Please flash, give me the power, flash. Yoseh. Anjrot, mau mati aku. Jebol lah. Aku apal anjir. Tempat semua heal. Kecoran juga di sini cuy.
Oh, ini mau dibakar, Pak. Ledak ini, Pak. Dibom anjing. Dibom cao-cao, Pak. Kurang ajar ya, Pak. Mohon maaf. Kotaku. What the hell, dude? This must be done to vanquish the chaos. For that greater purpose, let these flames raise your fair walls. Enjoy. Ini nyawa kita kelong setengah-setengah terus, Pak. Kalau nggak dibersihin, mati kita. Masih mau mati aku. Saya mau mati aku, Pak. Wow. What the hell? Woi. Ini kita harus keluar. Aku habis. Ini ada reinforcement juga, Chopi. Iyalah, difficult. Baiklah, jelas lah ini. Bakar-bakaran, cok. Nah, oksigennya tipis sih. Enjoy, enjoy. Oke. Yang musiknya ada menggelora. Suruh untuk jebolin cepet sih. Caranya kita lewat dalam. Gak mau. Dan kapten kita kill-killin dulu. Oke, di sini ada tetangga. Udah bersih itu, tinggal jebolin doang itu. Tau Hong. Cuma mati aku. Oh, heal di sini ada kan? Ada Xiao Yuan juga kah? Damn bro. Ini nggak ada heal kah? Aku lupa di sini kayaknya ada sih. Safe shot. Dan orang dikit lah ya. Yo, Yuan mati juga lah.
Yoyon di atas, ding. Kudaku mana kudaku? Ya kudaku. Father, has one of your dogs broken its leash? You wretched ingrates, I shall punish you. Oh, Chopi dari dalam kah? Banjai. Harusnya di sini ada heal sih. Kok nggak ada ya? Nggak jebol-jebol lagi. Kampret emang. Oh, aku mati. Pak, yang aku habis, Pak. Kayaknya di situ ada heal sih di sini. Ya. Tapi enggak ada. Ada heal kan, yoi. Berat pak. Ini tim kita agak jebol-jebol sana. Pertama kali jebolinnya cuy. Nice, satu kali hit lagi cuy. Lihat ini orangnya pak. Ada orangnya jir. Beda sama PS. Wah, anjir. Didorong, anjir. The freak, dude. Come here. Oh, by one kita, Pak. Wah, she. The freak, dude. What the freak, dude. Dulu kena panah mati ya ya. Tidak ada AC. Emanglah biasanya mati aku. Pulang dulu. Deng AI ya. Ya ini game PC bang, game PS, PS 2, game PSP, game PS 3. Platform. Tinggal mundur lah. Kita bersih-bersih doang ini. Hah? Oh, nyawa kita hilang, cuy. Gara-gara bakar-bakaran cuy. Ya sama aja sih sebenarnya. Paling grafik doang. Gameplay sih sama-sama aja. Malah PS2 lebih sulit malah cuy. Wey, yo. Ada CNG juga, Pak. Jadi bakar-bakar lagi. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, sepir, Pak.
What the frig? Wait. Ada Chopee juga Pak di situ. Tidak ada heal sih, aku ingat tak aku. Pojok sana tapi. Ini buntuti dong. Emang Mas Genji cuy. Oke. Okay. Aku udah lupu belum? Udah. PS2 udah. PS3 lebih sulit dibanding PS2 cuy. Gak terlalu peduli juga sih aku. Udah dong. Udah dong. Tur Pak. Kita bisa cek di YouTube BTW untuk cara mendapatkannya juga. Si Mas Zal. Anak keduanya si Maji. Besar hampir aja. Tak musuh aku. Oh ya. Apa di sini? Yang belum selesai, belum ditamat. Mungkin Diao Chan mungkin atau siapa. Untuk dapetin Lubu kan agak sulit kan sebenarnya. Lubu itu syaratnya harus namatin banyak karakter coy. Tujuan kita buka Lubu dulu. Itu namatin Cao Cao Liu Bei, Cao Cao Liu Bei dan Sun Jian kan. Panjang, ke panjang pak. Anjir bakar-bakaran coy. I hate you. Mekanik yang saya tidak suka di DW6 ya. Bakar-bakaran pak. Walaupun bagus juga sih yang punya jurus bakar-bakaran. Tapi kalau kita yang dibakar-bakar pusing sih. Let us go, shall we? I would like to show you the beauty of my skills. Ciao. Have you no friend? Yes, I don't have friend, bro. Suchu. Damn, not. Health bar-nya Suchu panjang kali, coy. Udah aku save, gak? Waduh. Sampai aja kepecet. Serem, bosku. Mau lari. Kita di DW5 DW6 untuk PS2 gak bisa lompat kayak gitu pak. Gak bisa pak. Lompat dari situ gak bisa cuy. Mati mungkin.
Oke, gue yang merinding. Kan merinding sih, kerasa coy. Eh, btw apa kabar btw Risol? Tapi sudah belum? Sudah Yudisium kah? Yes, sir. Belum Pak, alah, belum kah? Damn, sampai sini coy. What the freak, dude? Dia berapa, Bang? Dewe 6. Seperti biasa 2 jam ya untuk namatin satu musuh ya. The freak, dude. Pantatku sakit lagi. Ding 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 ding. Saya PS3 atau PC? Oh no. Was I nothing more than a means to an end? A doorway by which your talent and ambition could pass, take shape and reach into the land. Then that is as it must be too. Mayi, kamu harus melakukan perintahku terakhir ya. Buatlah dunia yang lebih baik dari sebelumnya. Wis, itu benang cakra itu. Mayi belajar dari Tankuro, ya. Dia belajar dari Tankuro. Terus mengendalikan boneka. Jadi dia belajar benang cakra ya. Okay, let's go tamat. Kita unlock bajunya yang kedua. Let's go, very good. Wow, kita dapat flash bro, tapi di situ ada kombinasi berserk yang mana itu sampah pak ya, karena berserk itu adalah meningkatkan serangan tapi defense bocor. Kalian main chaos mode pakai ini undir pak, grafiknya beda ya kalau main PS3 atau PC. Beda lah, beda engine coy, engine-nya beda coy. Ini ada yang lebih better ya, yaitu adalah flash dan juga arrow strike, lebih bagus dari flash ini biasa. True musuh dan flash, this is very good by the way. Ya flashnya coy, mantap kali. Ini jelek ya, gak ada flash, jangan dipakai intinya. Flash is the best. Kuda merah, oke. Okay. Oh ternyata bukan kuda raja ya. Kuda merah ini langka. Dapetin kuda merah itu sulit coy. Biasa coklat-coklat semua coy. Simpen aja. Ini sudah consider the world, tapi bukan heavenly physics ya, sayang sekali. Kita dapat Zhang Liao, very good. Dapat Diao Chun, oke? Okay. Very good. Gas Diao Chun bang, mungkin next time. We have silenced most of the rebels. Mazao ya. Simasi mana Simasi? Apakah kau bodoh? Have you learned nothing from your time with me on the battlefield? Being my child, the fact that we share the same bloodline doesn't make you. Oh, walaupun kamu anakku, kalau kamu nggak guna, nggak bakal jadi pemimpin kau gitu. Oh, ini anti dinasti politik ini. Berarti meritokrasi number one. Tercapi mau nyerang WKWK balas dendam. Benarkah seperti itu kan, Yang Mulia Cao Cao? Anti, jadi meritokrasi lah ya. Walaupun anaknya belum tentu jadi pemimpin juga. Anaknya ndok ya nggak guna pak. Jadi itu sekiranya untuk dinasti Warrior 6 kali ini
Ya, kita udah dapat siapa saja tadi. Oh iya, yang udah selesai dulu sih. Ini yang baru selesai 1 2 3 4. 4. Saya lupa kemarin harusnya aku ya namatin Wei dulu sih, malah Ganding yang utamatin. Tapi it is what it is. Ini dia Zouyu, Ganding dan Sima Yi. Mungkin selanjutnya Su ya. Kalau enggak ya yang lain. Untuk karakter yang open, Zhuge Liang, Zouyu, di sini ada Ganding, Zhang Xiang, Luxon ya. Ini ada Zhang Liao ya, my favorite. Terus yang terakhir adalah Diao Chan. Adalah syarat untuk mendapatkan Lubu, harus ditamatkan Diao Chan. Tapi untuk dapetin Lubu, selain itu kalian harus namatin 3 karakter dari Su Wei Wu ya, otomatis. Terus kalian harus namatin Liu Bei, Cao Cao dan juga Sun Jian, baru dapat Lubu ya. Capek, Pak. Capek, Pak. Jadi tuh, sekiranya besok lanjut lagi. Thank you for watching. Selamat beristirahat. Selamat tidur. Mata deh. Capek, Pak. Masih banyak yang harus kita tamatkan ya, karena GW 6 spesial untuk versi PS2 aja. Uff. Lelah aku main itu. Thank you udah di follow ya. Matane, bye bye. Selamat beristirahat, selamat hari Senin. Jangan lupa di follow biar nggak ketinggalan. Untuk yang ketinggalan bisa cek di YouTube ya. Btw besok ini langsung ku upload kok. Santai aja. Dan yang lain-lain juga ada di YouTube semua.